Wisata alam air terjun Coban Rondo di Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang masih menjadi primadona bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya untuk mengisi hari libur. Pada momen libur Isra Mi'raj, tempat wisata air terjun Coban Rondo yang terletak di Desa Pandesari, Kecamatan Bujon, memiliki ketinggian sekitar 1.134 meter di atas permukaan laut. Tidak banyak wahana yang disuguhkan di tempat wisata air terjun Coban Rondo, namun hanya karena kesejukan udaranya yang alami menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pengunjung wisata alam air terjun Coban Rondo, meskipun dilarang mandi di bawah air terjun, ini tidak membuat para pengunjung bosan. Namun para pengunjung memanfaatkan aliran air terjun dengan bermain air bersama keluarga. Tidak hanya karena saking indahnya percikan air terjun Coban Rondo yang nampak seperti air berkabut, juga banyak dimanfaatkan pengunjung untuk diabadikan dengan berswafoto di bawah air terjun. Salah satu pengunjung asal Kediri mengaku dirinya tertarik berkunjung ke Coban Rondo, meskipun wahananya tidak banyak namun berbeda dengan air terjun yang ada di daerah lain, karena memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung selain udaranya yang sejuk dan juga nuansanya yang masih alami. Namanya siapa, Mbak? Sasa. Dari mana? Dari Kediri. Kenapa sih kok tertarik ke sini? Ingin lihat air terjun. Sebelumnya? Sudah pernah. Ya. Apa yang menarik untuk apa datang ke sini, apa itu? Ya, soalnya air terjunnya kayak beda dari air terjun yang lain. Terus ada kayak wahana wisatanya, sedangkan kayak yang di air terjun lain itu kayak nggak ada. Nggak ada. Gitu. Cuman menuntun air terjun, toh. Datang ke sini sama siapa? Sama nenek, tapi neneknya nggak ikut ke sini. Keluarga ya? Iya. Dari Kabupaten Malang, Yan Yan ATV melaporkan.